Ketemu lagi bersama Deli. Awak goreng ini, Deli mau membuat sambal kambil. Ada temen kulupan dan nggak lupa temennya juga. Tempe goreng ya, ini membuat bumbu-bumbunya ya, dipitil-pitil buat kulupan bumbunya. Sambal kambil juga, nih praktis, higienis, dan enak buat sarapan. Otomatis ngentek nih, segorek Jangan lupa tonton terus sampai selesai ya bersama De Eli Awak kure Jangan lupa di subscribe, like, komen, share Bareng bersama De Eli Halo ketemu lagi bersama adik Eli Awak kure Halo selamat Iya nih ya seperti biasa Deli mau membuat urap urap. Apa itu urap urap sambel kambing lorek oh, campurannya kulupan rambanan kayak pedes ini ya tapi kan sehat. Oke yuk kita membuat bumbu bumbunya jangan lupa di subscribe like comment share di channel aku Elris Cook Oke. Selamat menonton. Oke ini Deli mau siap-siap ya Ini ada capar Ini tak taruh di mangkok kecil Dan juga ada parutan kambil Higienis kan gak usah marut Jadi ada praktis wis onok parutan rek Yuk kita taruh di wadah plastik juga Kita persiapkan ini bahan-bahannya dan habis itu kita mempersiapkan bumbu-bumbunya yaitu bumbu sambal kambil yo rek yo biar ada warnanya kekuningan ini dieli pakai kunir atau kunyit sedikit saja biar ayu seperti Eli warnanya oke kita iris kunyitnya biar bersih rek Nih, kecil saja kunyitnya yaitu ada bawang putih kalau kepengen pedes dheweis lombok yorek rek yo. wis titike gak akeh lho dihitung sama dheli hmm yo sing iki nek mak-mak ngene iki kudu pengiritan apa-apa ditok ada ini kebetulan sudah menyediakan bumbunya sambal kambil ini waktunya memotong-motong rumput kok rumputan hehehe bayam bayam ketok rek menemani sambal kambil ki diketok-ketok dipilih-pilih yang masih seger ini kulupan pane tadi campurane ada capar yorek yo. Rek, yo ini dipitil sampai habis yes dah nih ya wis mateng tiwas ngetek oke sudah habis ini pitil-pitilannya buat kulupan dan ini mau bersih-bersih tidak dibersihkan semua ya maksudnya membersihkan kulupannya juga bumbunya sambal kambil ya ini sudah bersih kita taruh di apa jenenge kuwi hulek-hulek rek kita hulek-hulek sampai lembut sebelum itu diirisi kecil-kecil ya berarti nek hulek-hulek cek gampang rek Nuh. itu bumbunya praktis ono bawang lombok terus barono godong jeruk terus garam sedikit embek nak kepingin warnane ayu ya diwe kunir kunyit sakti garam jangan lupa gulanya gula secukupnya terus pokoknya sudah dikira-kira dewe ya rek ya tuh satu sendok teh semua saja terus ini deli pakai uh, gula klopo kebetulan deli punya gula klopo gula abang podoai kita iris lembut-lembut secukupnya wis pokoknya dikira-kira dewe Ih, kalau sudah cukup sekiranya kita tutup kembali waktunya hulek-hulek sudah selesai rek sudah lembut kita kumpulkan jadi satu uh, di kelompok nonik tengah eh yus ini ki harus cabai olahraga makane nih lengan emak aku lembut oke uh, airnya sudah blue kutuk blue kutuk rek wis mendidih waktunya kita cemplung cemplung ini kulupane dicemplung no. habis itu kompor sebelahnya kita gosong atau menumis bumbu sambal kambile yo rek yo dikasih minyak sedikit saja coba kakek kita gosong gosong kalau kirinya sudah harum sudah warnanya keemasan kita cemplungkan kambil yang sudah diparut kita gosong-gosong lagi rek di uplek uplek tuh kan warnanya sudah kelihatan ada ke kuning kuningnya soalnya apa tadi bumbunya ada kunir atau kunyitnya yo rek, yo Luh, sambil menunggu kulup empuk ini jangan lupa dikasih penyedap rasa cek on rasane gurih-gurihnya Nih, jangan lupa diaduk aduk lagi bumbune ce rotore. Loh. Hmm. Eh sawiti ae acane simangan wong loro diga sake akeh. mateng wis mari ayo ngentas sake ganti ngentas kuluk hati-hati soalnya masih panas. mongah mongah rek lo habis itu kita membuat bumbunya tempe goreng jangan lupa dikasih marinasi juga garamnya sedikit saja atau satu sendok teh atau secukupnya yo rek, yo cega kasih neng terus dikasih air sedikit Ya, secukupnya habis itu kita aduk-aduk lagi biar rata bumbunya kiranya sudah kita iris-iris tempe Nih, dibuat kotak-kotak yorek yo biar kelihatan banyak tempenya. Kalau sudah kita cemplungkan ke wadah bumbu, kita aduk-aduk biar kena bumbunya sampai merata ya, Kalau sudah sekiranya sudah cukup sudah rata, kita panaskan minyak dan kita cemplungkan. Yuk kita proses penggorengan tempe goreng. Uh, menyala bosku menyala hmm, ini nggak terasa perutnya Deli sudah keroncongan ini rek caci-caci sudah pada kelaparan ini jangan lupa diaduk cek singisor merata mateng kalau sudah merasa mateng kita tiriskan ya rek ya oke ditaruh di wadah ini sudah jadi tempe gorengnya untuk menemani sarapan pagi. Selamat menikmati dan terima kasih sudah menonton Deli Memasak di pagi hari. Sampai jumpa lain waktu. dadah salam ada Deli awak kure.